Vince Min Yang jadi menangkum syana. اعدلوه هو أقرب للتقوى وَاتَّقُوا الله What wow. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan sejatinya membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat terlebih bila nilai keadilan yang diterapkan terjadi dalam setiap aspek kehidupan sudah barang tentu keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam di mana setiap muslim memperoleh hak dan kewajibannya secara sama Apalagi berdasarkan pada hakikat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Oleh karena itu, dengan tegaknya suatu keadilan, maka dapat dipastikan setiap orang akan merasa aman dan nyaman dalam menjalani setiap kehidupannya. Namun, faktanya akan sangat sulit ketika keadilan tidak diterapkan dalam kehidupan. Karena kehidupan bermasyarakat dengan strata sosial yang berbeda akan menentukan makna keadilan itu sendiri. Semua manusia akan saling mencurigai dan tidak percaya, meskipun dalam prakteknya, keadilan yang dimaknai setiap orang pasti berbeda. Namun, keadilan harus ditegakkan, terkhusus bagaimana agama Islam mengajarkan konsep keadilan kepada umatnya. Maka berdasarkan hal itulah, bagaimana mengaplikasikan keadilan dalam tinjauan agama Islam dan bagaimana konsepsi keadilan dalam pandangan Al-Quran dan Hadis. Simak kubasanya dalam kajian ilmu damai Indonesia Kusiang siang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai indusaku Yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Fatah Kampus Unisma 45 Jalan Cud Mutia Bekasi Timur Dan Alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita ke Haji Syarif Manaji, ke Harun Elsi yang tentu saja akan mengangkat tema yang insya Allah akan menjadi warning bagi kita, nasihat sekaligus peringatan bagi kita bagaimanakah selama ini kita meletakkan keadilan. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, konsep keadilan dalam Islam. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi amarana bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal masakin Allahumma salli ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi bi ila yaumiddin amma ba'd jamaah masjid al fatah uh, unisma yang mudah-mudahan senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah dan juga tidak lupa kepada rektor kita Bapak Hermanto dan wakil rektor yang hadir serta dosen-dosen atau jamaah yang hadir di majelis yang baik ini dan juga yang utama adalah Kiai kita, Kiai Haji Syarif Madnaji. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan juga Mas Agung, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kita semua senantiasa di dalam ketaatan dan di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita membahas tentang keadilan. Para ulama membuat satu kaidah untuk mengetahui sesuatu adalah hakikat sesuatu mengetahui yang sebaliknya. Apa itu adil? Untuk tahu adil maka kita harus lihat lawan dari adil itu. Apa itu? Zolim. Berarti kalau tidak tegak keadilan maka yang akan merajalela adalah apa? Kezoliman. Karena keadilan itu adalah manifestasi dari kebenaran. Salah satu nama Allah adalah Al-Haq Maha Benar. Yang kedua adalah Asma Allah Al-Adil Maha Adil. Allah Al-Haq Allah Maha Benar. Maka kita hendaklah menegakkan kebenaran melalui keadilan dalam kehidupan kita. Nah, apa itu keadilan? Keadilan itu adalah memberikan kepada yang berhak haknya. Nah, ini keadilan. Jadi adil itu bukan persamaan. Jadi persamaan itu belum tentu adil. Anak kita yang masih TK dengan anak kita yang sudah kuliah, uang jajannya sama enggak? Jadi justru kalau persamaan boleh jadi itu kezaliman. Maka definisi adil adalah ketika semua orang, semua pihak mendapatkan hak yang harus diterima oleh dia. Kalau yang salah, apa yang harus dilakukan terhadap yang salah? Dipenjara atau diselamatkan? Halo? Kalau yang membunuh keadilan hukumnya apa? Nah jemaah sekalian yang dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. wal bil haqqo. Hak itu nilainya, keadilan itu penerapannya. Ada lagi yang menarik. Di dalam ayat Al-Quran itu. Inna allaha ya'murukum an tuaddul amanati ila ahliha wa idha hakam tumbaynan nasi antahkumu biladl. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat. Wahai para pemimpin. Ini ayat yang sedang ngajak bicara pemimpin. Kalau kalian menetapkan hukum antara orang yang sedang mengalami masalah. Entah pidana, entah perdata, hendaklah kalian berhukum dengan keadilan yang menarik urutannya. Ini loh, amanah baru tentang keadilan. Kenapa demikian? Karena orang tidak akan menuntut keadilan kalau semua orang amanah. Makanya, kenapa yang disebut duluan adalah amanah baru adil. Kenapa orang keluar di jalan demo? itu menunjukkan ada ketidakamanahan di situ. Kenapa rakyat protes? Oh, ada yang tidak amanah di dalam kepemimpinannya. Kalau seandainya amanah ditegakkan, maka tidak mungkin orang akan menuntut keadilan. Inilah rahasia mengapa amanah didulukan baru kemudian menuntut keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wal bil -haq. Allah menciptakan langit dan bumi ini bilhak dengan kebenaran. Berarti langit dan bumi ini tegak, masih kokoh berdiri karena yang benar masih dibenarkan, yang salah disalahkan. Betul atau tidak? Maka apa yang akan terjadi jika ini tidak ditegakkan keadilan? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis wal ardu wa man Seandainya kebenaran keadilan itu mengikuti selera manusia, mengikuti yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia, maka apa yang akan terjadi? Akan hancur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berarti kalau seandainya yang salah dianggap benar, yang benar disalahkan, yang terzolimi dihukum, yang zolim bebas, maka, itu tanda kehancuran. Bahkan dalam ayat itu, kehancuran alam semesta bukan cuma kehancuran negara. Jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betapa luar biasanya nama Allah Al-Hak, Maha Benar, Al-Adil, Maha Adil, karena ketika ini tidak ditegakkan hancur. Apa itu menempatkan sesuatu pada tempatnya? Sehingga kalau matahari itu pindah tempat, hancur enggak? Seandainya siang dan malam itu tidak pada tempatnya, gelap dan terang itu tidak sesuai dengan takarannya. Matahari bergeser mendekat ke bumi atau menjauh dari bumi, apa yang akan terjadi? Hancur. Kenapa? Karena keluar dari tempat yang sebenarnya. Maka adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak mengurangi dan tidak melebihkan. Ah, itu adil, tidak menempatkan di luar tempatnya atau di luar waktunya. Inilah adil, dan tanpa keadilan akan hancur. Contohnya begini: manusia ini ada keadilan, keseimbangan, ada ruh yang membuat manusia ini terangkat ke langit ada bisik yang membuat manusia ini ketarik ke bumi, betul nggak? Sehingga manusia ketarik nih, ada yang narik ke atas, ada yang narik ke bawah, seimbang. Coba kalau manusia ini tidak seperti itu, yang lebih menarik kita adalah rohani kita, akhirnya kita lupa pulang jadi bang toib. Bener nggak? Akhirnya kita nggak mau cari nafkah, hancur. Kenapa? Di situ ada pengurangan hak. Nah jemaah sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, karena nama Allah adalah al-haq, maka siapapun yang melawan keadilan, sesungguhnya dia sedang melawan Allah dan pasti tidak akan menang. Nah, Luar biasa sekali, pemirsa yang dirahmati Allah sangat jelas sekali, begitulah sebuah tatanan yang sempurna yang disebut dengan sunatullah tentang keadilan. Keadilan, kebenaran akan tetap benar dan kesalahan akan tetap pada tempatnya yaitu tetap salah yang membuat kehancuran adalah manusia yang mencampur adukan di antara keduanya. Lantas untuk memahami keadilan, tentu saja kita harus memahami hal-hal apa saja yang disebut dengan adil. Insya Allah, Kiai Syarif akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku.